kebencian tentang bagaimana cara men-submit atau mengirimkan artikel jurnal ilmiah, baik yang dalam bentuk penelitian, namun penelitian itu boleh kita susun ke dalam bentuk artikel jurnal. Namun sebelum itu, saya berpesan kepada kalian untuk jangan lupa klik tombol subscribe dan memberikan tanda like, share, dan komennya. Baik, langsung saja. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menuliskan website jurnal induk dari publisher Sinta dengan domain sinta.kemdikbud.go.id. Nah, kalau sebelumnya website utamanya itu sinta.kristekbrin.go.id, maka setelah ada peralihan, maka website yang digunakan yaitu sinta.kemdikbud.go.id. Nah, setelah kita masuk kepada tampilan websitenya seperti yang ditunjukkan pada layar ini, maka kita langsung memilih tombol source, kemudian pilih tulisan jurnal. Jadi setelah tadi kita mengklik tombol jurnal, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di atas ini itu muncul lingkaran mulai dari S6. S6 ini maksudnya adalah Sinta 6, S5 Sinta 5, sampai yang tertinggi adalah Sinta 1. Mulai dari Sinta 6 ini sampai Sinta 6 ini menunjukkan adalah grade atau level kualitas dari jurnal. Nah, misalnya ada yang tertarik untuk menerbitkan artikel jurnal di pada Sinta 6, maka tinggal mengklik lingkaran ini, maka nanti akan memunculkan berbagai tampilan jurnal-jurnal yang mungkin sesuai dengan bidang studi keilmuannya kita. Nah, begitu pula pada Sinta 5, Sinta 4. Nah, kalau di tampilan utama ini yang diperhatikan adalah kumpulan dari jurnal Sinta 1 semuanya. Ya, semuanya adalah jurnal Sinta 1. Nah, namun kali ini saya akan mencoba bagaimana menerbitkan artikel jurnal penelitian yang telah saya lakukan sesuai dengan target jurnal yang relevan dengan bidang keilmuan saya. Nah, di sini saya sudah persiapkan satu artikel penelitian. Nah, kebetulan bidang keilmuan saya adalah PGSD, pendidikan guru sekolah dasar atau elementary. Nah, ini adalah salah satu artikel yang rencananya akan saya terbitkan di salah satu publisher jurnal Sinta 2. Nah, oleh karena artikel saya sudah ada, maka tinggal saya pilih target sasarannya yaitu pada jurnal Sinta 2 dengan mengklik tombol S2 yang berbentuk lingkaran ini. Jadi setelah kita mengklik tombol S2 ini, maka otomatis lingkaran yang tadinya kecil seperti ini maka akan membesar. Nah, membesarnya lingkaran ini menandakan bahwa kita telah mengklik target jurnal yang kita inginkan. Nah, kebetulan yang sesuai kebutuhan saya rencana ingin menerbitkan artikel saya tadi ini
pada jurnal yang terakreditasi SNITA 2. Nah, di sini ada pilihan jurnal-jurnal yang kategori SNITA 2. Nah, namun seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa kebetulan bidang saya adalah pendidikan guru sekolah dasar, maka tentunya target jurnal yang saya butuhkan yang berkaitan dengan bidang pendidikan dasar. Nah, kebetulan di sini nama jurnalnya telah ada. Nah, dan artikel ini telah saya buat bersama rekan-rekan, di mana telah disesuaikan dengan template jurnal tujuannya. Makanya di sini ada logo, kemudian ada nama publishernya, yaitu Elementary.2 Islamic Teachers Journal. Nah, jadi jika kita tidak ingin repot-repot mencari di mana posisi jurnal tersebut, karena di sini ada beberapa pilihan. Nah, kalau tidak ditemukan pada pilihan pertama, maka mungkin kita akan dapatkan pada pilihan kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun supaya tidak berlama-lama, hingga kita mengklik di sini. Namun mengkliknya apabila kita telah mengetahui nama jurnal yang akan kita tuju. Misalnya saya tinggal menuliskan tentang elementary. Langsung kita klik tombol search seperti ini. Jadi setelah kita tadi mengklik tombol search terkait nama jurnal yang tadi elementary ini, maka telah muncul target jurnal yang kita ingin tuju. Nah, kebetulan ini hanya sebagai sampel saja, di mana sesuai dengan jurnal yang ingin saya terbitkan pada publisher Elementary Islamic Teacher Journal yang telah terakreditasi SNITA 2. Di sini ada S2, ini menandakan bahwa artikel ini telah terakreditasi SNITA 2. Jadi tinggal kita klik. Jadi setelah kita mengklik tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di mana di sini adalah informasi umum dari jurnal yang kita tuju, yang sesuai yang kita ingin apa yang menjadi target jurnal kita. Ya. Jadi untuk masuk ke websitenya, tinggal kita mengklik tombol yang ada di bagian kiri seperti ini, tulisannya website, sambil kita tunggu prosesnya. Nah, setelah tadi kita mengklik tulisan website tersebut, maka langsung kita diarahkan pada alamat website jurnal tujuan. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi setelah kita masuk pada website jurnalnya ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan yakni adalah mendaftarkan diri kita sebagai calon penerbit artikel, calon penulis yang akan menerbitkan artikel pada jurnal ini. Namun perlu saya sampaikan kepada kalian bahwa sebelum Anda ingin menerbitkan artikel jurnal kalian pada website, pada publisher apapun itu sesuai kebutuhan kalian, maka hal yang perlu Anda ketahui adalah pentingnya melakukan penyesuaian template jurnalnya. Nah, untuk mengetahui template jurnalnya, biasanya di
hampir setiap publisher yang tereksklusi Sinta itu menyediakan format template seperti ini. Tinggal kalian download, dan setelah kalian download, tinggal Anda sesuaikan hasil penelitian kalian berdasarkan template ini. Karena kenapa? Salah satu penyebab mengapa artikel kita terkadang langsung ditolak oleh publisher jurnal itu karena tidak sesuainya template jurnal yang kita kirimkan kepada publisher. Nah, seperti jurnal ini yang tadi saya perlihatkan, ini adalah artikel jurnal yang telah sesuai dengan template jurnal tersebut. Maka selanjutnya adalah kita lakukan proses register. Nah, di sini ada tertulis kata register, maka tinggal kita klik tombol register ini. Nah, setelah tadi kita mengklik tombol register, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita diminta untuk mengisikan beberapa data-data yang dibutuhkan. Nah, misalnya di sini dituliskan isilah format pendaftaran ini sesuai yang disajikan di dalam tabel-tabel ini. Nah, misalnya di sini yang pertama profil untuk penggunaan bahasa. Nah, misalnya apakah artikel kita itu berbahasa Indonesia ataukah berbahasa Inggris. Oleh karena artikel yang kita sajikan adalah artikel yang berbahasa Indonesia, maka kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian di sini kalian langsung menuliskan username-nya. Namun username yang harus dituliskan itu sesuai dengan ketentuan yang saya blog ini. Nah, di mana di sini yang diminta bahwa kata yang dituliskan itu harus menggunakan huruf kecil lowercase, kemudian dipadukan dengan angka dan simbol, misalnya menggunakan garis bawah atau underlines. Misalnya saya tuliskan di sini dengan kata Khairul 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian silahkan kalian menuliskan passwordnya. Passwordnya apa? Misalnya saya tuliskan password ini sesuai yang kalian inginkan. Nah, kemudian silakan tuliskan kembali passwordnya. Sesuai dengan password yang pertama kita tuliskan tadi. Nah, kemudian di sini ada pengkodean, maka kita diminta untuk menuliskan kode tersebut, yaitu misalnya CKWTNZ. Nah, di sini kalau kita melihat di sini ada simbol bintang. Nah, simbol bintang maksudnya ini adalah ini data ini wajib untuk kita isikan. Nah, dengan di sini ada solution ini karena tidak ada bintangnya biar kita tidak menuliskannya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menuliskan kata pertama dari nama kita. Misalnya nama saya adalah Muhammad Herono, maka kata pertamanya saya tuliskan misalnya Muhammad Hairul. Kemudian nama
tenang. Nah, biar tidak usah langsung saya tuliskan last name-nya itu 5. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan inisialnya. Nah, saya tuliskan inisialnya itu Rau Deka. Nah, di sini bisa kita tuliskan mail. Nah, kemudian afiliasi itu menandakan kita berasal dari lembaga atau instansi apa, misalnya oleh karena saya berasal dari salah satu universitas, dosen di salah satu universitas, maka saya tinggal menuliskan nama instansi saya. Untuk signature tanda tangan biar kita abaikan saja karena tidak ada tanda bintang. Nah, selanjutnya karena email adalah penting, makanya di sini ada tanda bintang. Biar kita tuliskan email kita. Email saya. Kemudian kita tuliskan kembali atau tinggal kita copy paste email kita. Nah, kemudian jika Anda sudah memiliki ID opsi, bisa mengisikan, bisa tidak, atau URL. Nah, ini ada nomor telepon, masuk dari nomor telepon ini supaya publisher itu sudah berkomunikasi dengan kita, walaupun sebenarnya ini tidak wajib, tetapi sebaiknya kita isikan. Nah, di sini kita untuk mendapatkan informasi terkait artikel yang kita kirimkan nantinya, apakah kita mau dikonfirmasi lewat email berdasarkan username dan password. Nah, tinggal kita pilih centang saja, kemudian pengenalan bahasa, misalnya kita gunakan bahasa Indonesia. Nah, register. Nah, ini baik untuk penulis, tapi kan kita adalah bukan pembaca, maka kita pilih juga bisa dalam bentuk penulis. Selanjutnya yang terakhir adalah kita klik tombol register. Jadi setelah tadi kita melakukan proses registrasi dan kita telah berhasil mendapatkan username maupun password, maka username dan password itu nantinya akan kita gunakan untuk mengontrol hasil proses peer review artikel jurnal yang sudah kita kirimkan pertama kali. Nah, sebagaimana tampilan ini, di sini ada tertulis authors. Ini menandakan bahwa tampilan ini kita sudah bisa mengirimkan artikel jurnal kita. Nah, nantinya kalian bisa mengklik tulisan new submission ini. Namun perlu saya sampaikan kembali bahwa sebelum Anda betul ingin menerbitkan artikel jurnal Anda pada publisher sesuai yang Anda inginkan, maka pastikan tadi apakah template jurnalnya telah sesuai, misalnya yang telah tadi saya perlihatkan, artikel yang telah kami tuliskan itu. Kemudian kalian juga bisa mengecek di sini sesuai dengan fokus dan scope-nya, karena jangan sampai tidak ada relevansi antara fokus dan scope dengan artikel jurnal yang telah kalian tuliskan. Jadi penyesuaian antara fokus maupun scope, artinya ini fokus ini adalah dan juga ruang lingkup ini harus sesuai dengan bidang keilmuannya kita dan juga sesuai dengan kebutuhan di mana artikel kita ingin diterbitkan. Nah, saya kembali perlihatkan, misalnya saya ini
membahas tentang strategi guru pendidikan agama Islam dalam membentuk kepribadian Islami peserta didik pada masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar. Nah, ini merupakan pengkajian sekolah dasar ini karena sesuai dengan bidang keilmuannya saya dan teman-teman yang menjadi mitra saya di dalam menuliskan artikel ini. Nah, di sini ada sekolah dasar. Maka kita pastikan apakah sekolah dasar tadi sesuai dengan scope atau ruang lingkup bidang keilmuannya saya, sehingga berkeinginan untuk menerbitkan artikel jurnal kami ini di penerbit Elementary Islamic Teachers Journal. Nah, di sini kita tinggal lihat bahwa ya di sini ada 6 ruang lingkupnya, misalnya learning strategy in elementary education dan seterusnya. Nampaknya artikel kami ini menurut hemat kami sebagai penulis itu sudah sesuai dengan scope tujuan atau yang menjadi sasaran publisher yang kita tuju. Kemudian Anda bisa melihat informasi-informasi lainnya selain informasi fokus dan scope tadi. Nah, selanjutnya apabila template sudah sesuai dan juga fokus dan scope-nya telah sesuai atau relevan, maka tinggal kita masuk ke bagian ini yang tertuliskan My Journal. Nah, di sini ada nama saya Hero 12345, itu yang sesuai kita, yang sesuai saya registrasi tadi. Tinggal saya klik tulisan My Journal. Jadi setelah tadi kita mengklik tulisan My Journal, maka selanjutnya kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Nah, jadi di tampilan ini, di sini ada tertuliskan author yaitu penulis, kemudian di sini ada tertuliskan new submission. New submission ini tinggal kita klik untuk mengawali proses penerbitan artikel kita pada jurnal. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan melalui 5 tahapan proses penerbitan, yaitu tahapan pertama start, kedua upload submission, enter metadata, kemudian upload supplementary files dan confirmation. Ini tinggal kita pilih bahasanya apa, misalnya tadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian tinggal kalian, di sini ada kotak-kotak, tinggal kalian men-checklist semuanya. Nah, di sini ada kolom komentar yang nanti ditujukan kepada editor. Editor itu adalah pihak yang mengelola jurnal ini. Nah, berbeda dengan istilah reviewer adalah pihak yang melakukan penelaah, yang melakukan revisi terhadap artikel kita. Nah, di sini saya coba menuliskan komentar, misalnya mohon go.
ada 7, 6, ya. 4, 7, ini artikel kami ini. Mohon dibantu penerbita menulis artikel kami ini pada jurnal yang Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, kemudian setelah kita menyisikan poin-poin di step pertama ini, tinggal kita klik set dan continue. Nah, setelah itu kita akan diarahkan pada step kedua, yaitu mengupload kiriman. Nah, di sini ada beberapa permintaannya, dan sebagai tambahan informasi di sini ada kontak nama pengelola jurnalnya. Bisa kalian men-set nomornya sebagai bentuk tindak lanjut yang memudahkan proses informasi seputar artikel yang telah kita kirimkan pada jurnal yang beliau kelola. Nah, di sini ada tertulis choose file. Silahkan memilih file yang mau kita submit pada jurnal tersebut. Kebetulan tulisan kami ini saya simpan di bagian dokumen. Nah, ini sih tergantung di mana kalian letakkan artikelnya. Nah, kemudian selanjutnya saya klik, kemudian saya klik jurnal tersebut, artikel jurnal tersebut, kemudian saya klik open. Nah, hal yang sering dilupakan bagi seorang penulis ketika ingin menerbitkan artikel, ketika telah melakukan pemilihan file, yang sering terabaikan itu adalah mengklik tombol upload. Nah, di sini ada tulisan upload. Jadi saya sampaikan kepada kalian bahwa jangan lupa setelah melakukan pemilihan file, maka selanjutnya klik tombol upload. Setelah tadi kita melakukan proses upload dokumen, maka otomatis akan muncul keterangan submission file seperti ini. Nah, di mana file size-nya itu ada 225 kilobyte, dan kita upload pertama kali di tanggal 30 bulan 12 tahun 2021 di jam 12.52 menit. Nah, setelah proses ini dan hasil penguploadan kita telah terbaca, maka tinggal kita klik set dan continue. Namun sebelum itu saya sampaikan, tadi bedanya antara ketika kita telah melakukan pemilihan file namun kita tidak upload, maka keterangan itu tidak akan muncul di sini. Tetapi setelah kita melakukan pemilihan file, yaitu choose file, dan kita upload, maka otomatis akan memunculkan keterangan seperti ini. Nah, apabila keterangan ini sudah ada, maka selanjutnya
adalah kita mengklik tombol save dan continue. Jadi setelah kita melakukan melalui tahap kedua atau step dua, maka selanjutnya kita melanjutkan ke pengisian pada step ketiga. Nah, seperti ini. Ini di step tiga ini mungkin sebagian data-data kita itu sudah terbaca, misalnya tadi pada saat step pertama kita memilih kategori bahasa Indonesia, kemudian first name-nya dan juga last name-nya termasuk emailnya kita. Nah, email ini menunjukkan bahwa yang email ditulis, yang dituliskan itu adalah email penulis korespondensi yang nanti menjadi penanggung jawab yang mau mengontrol proses peer review yang dilakukan oleh review, termasuk juga yang dilakukan oleh editor jurnal terkait keputusan-keputusan apa yang nantinya akan diberikan, apakah artikel kita itu diterima atau ditolak, apakah dilanjutkan dengan catatan ada revisi, apakah itu revisi mayor atau revisi minor. Nah, setelah itu, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, cukup yang kita isikan adalah yang wajibnya. Yang contoh yang wajibnya itu ketika ada tanda bintang seperti ini, tanda bintang review. Nah, selanjutnya tetap kita tuliskan di sini afiliasinya, ya. Misalnya saya dari Universitas asal negaranya, misalnya saya pilih di sini Indonesia. Untuk bio statement bisa kita tuliskan, bisa tidak, tetapi tadi di awal sudah kita tuliskan. Nah, yang terpenting untuk kita tuliskan adalah title atau judul termasuk abstrak penelitian kita. Nah, di sini ada title. Title itu adalah judul penelitian kita. Tinggal kita buka file artikel yang telah kita upload tadi, kemudian kita tinggal copy paste judul penelitiannya. Di sini judul penelitiannya kami adalah strategi guru pendidikan agama Islam dalam membentuk kepribadian Islam peserta didik pada masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar. Nah, di sini saya copy dengan Ctrl C, kemudian saya masuk lagi dan Ctrl V atau paste. Selanjutnya hal yang wajib lainnya untuk bisa adalah abstraknya. Kemudian kita copy paste abstraknya. Nah, apakah abstrak yang berbahasa Inggris ataukah abstrak yang berbahasa Indonesia? Misalnya yang saya copy paste adalah abstrak yang berbahasa Indonesia. Ini
seratnya sudah masuk. Kemudian kita lanjutkan dengan menuliskan keywords atau kata kunci. Nah, kata kuncinya tinggal kita copy paste juga. Di sini ada language atau bahasa. Di sini merupakan pronim atau penyimbolan saja. Misalnya kalau kita tadi artikel kita berbahasa Inggris, maka kita pilih en. Oleh karena artikel kita berbahasa Indonesia, maka kita tetapkan IT sebagai simbol dari bahasa Indonesia. Nah, untuk bagian kontributor dan supporter agensi, maksudnya ini adalah yang melakukan penyokong anggaran dari kegiatan-kegiatan kita, atau kayak menjadi support, nge-support atau yang memberikan dukungan dari kegiatan-kegiatan penelitian yang telah kita lakukan, sampai pada akhirnya kita jadikan dalam bentuk manuskrip atau artikel. Nah, tetapi untuk hal ini biar tidak kita isikan. Nah, yang terpenting untuk kita isikan di sini adalah referensinya. Nah, untuk referensinya tinggal kita copy paste kembali sesuai yang kita tuliskan di dalam artikel penelitian kita. Jadi itu referensi ini sehingga kita copy paste semua. Dan saya sampaikan untuk referensi ini sebaiknya kita ambil semua, kemudian kita pastekan di bagian kolom referensi ini. Setelah itu, jangan lupa klik save dan continue. Nah, setelah kita mengklik tombol save dan continue, maka otomatis kita akan diarahkan pada step yang keempat, yaitu mengupload file suplemennya atau file pendukungnya. Nah, di sini file pendukungnya itu bisa berupa hasil penelitian kita yang dalam bentuk paper yang utuh, ataukah bisa dalam bentuk yang lain selama hal tersebut berkenan dengan artikel yang kita submit pada jurnal ini. Nah, bisa juga kita mengirimkan kembali artikel yang sebelumnya kita upload di jurnal ini. Misalnya saya lakukan push file dengan memilih artikel yang telah saya upload sebelumnya. Nah, setelah mengklik choose file, maka kita diminta untuk memilih artikel apa file pendukung dari manuskrip atau artikel yang telah kita upload tadi. Nah, ataukah bisa mengupload kembali
manuskrip atau artikel yang telah kita upload sebelumnya. Misalnya saya masukkan data ini, kolaborasi cinta 2, kemudian saya open. Dan lagi-lagi saya perlu ingatkan, setelah kita menggunakan choose file, maka jangan diabaikan untuk mengklik upload supaya data-data file ini langsung terbaca di bagian ini, original file name-nya. Jadi silahkan setelah melakukan pemilihan file, maka klik tombol upload. Dan setelah kita mengupload file yang telah kita pilih tadi, maka kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Nah, di sini kita diminta lagi untuk mengisi beberapa kebutuhan data. Misalnya yang pertama tadi masalah penggunaan bahasa. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa Indonesia, kemudian untuk judul sesuai judul penelitian kami, yaitu strategi guru pendidikan agama dan seterusnya. Kemudian kita memasukkan keyword. Nah, di sini ada bagian tipe file yang kita masukkan, apakah tipe file itu berhubungan salah satu di antara semua ini. Nah, misalnya yang saya memilih ini, research instrument, instrument penelitian. Kemudian setelah itu, di sini otomatis ada tanggal kapan artikel ini pertama kali kita terbitkan. Nah, misalnya hari ini tanggal 30 bulan 12 2021 sesuai proses awal penerbitan yang telah saya lakukan. Kemudian di sini language-nya bisa kita tuliskan ID atau bahasa Indonesia. Nah, tadi sebelumnya kita melakukan pemilihan data dan proses uploadnya, maka di sini otomatis akan muncul keterangan itu. Namun di sini kita diminta untuk mengulangi kembali pengiriman file-nya. Maka tinggal kita pilih keterangan choose file. Kita tinggal pilih di mana posisi file itu kita simpan. Dan saya open, simpannya, maka otomatis akan terbaca dan kita diminta untuk gunakan save untuk mengupload file. Nah, dan jangan lupa untuk dicentang. Kemudian kita tinggal klik tombol save dan continue. Jadi sebagai bagian dari proses penginputan data di step keempat ini, maka di sini secara otomatis akan terlapor bahwa identitas file yang telah kita kirimkan, misalnya judul penelitiannya apa, kemudian file aslinya tersimpan dengan menggunakan nama file apa, kemudian tanggal pengirimannya yaitu tanggal 30 bulan 12 tahun 2021 ini. Kemudian di sini adalah identitas nomor registrasi manuskrip yang telah kita daftarkan tadi. Nah, dan kemudian apabila ada
file pendukung yang akan kita upload tadi, maka silahkan mengklik tulisan choose file ini, kemudian bisa langsung diupload. Misalnya saya coba klik tombol choose file. Saya pilih ini, yaitu data yang sama untuk saya upload. Kemudian jangan lupa mengklik tombol upload ini, karena walaupun kita melakukan proses melakukan pemilihan file dan memilih filenya tersebut, tapi kita lupa upload, maka data yang telah kita pilih tadi tidak akan terbaca. Maka dari itu jangan lupa mengklik tombol upload ini. Jadi setelah proses ini, maka jangan lupa mengklik tombol save dan continue. Namun apabila kita masih ada keraguan bahwa misalnya kita salah mengupload file, maka kita bisa melakukan proses delete melalui ini, ataukah ada kesalahan penulisan judul misalnya, maka kita bisa melakukan proses editing dengan mengklik mengklik tulisan edit yang telah disediakan ini. Namun apabila kita yakin bahwa semua yang kita upload tadi sudah benar, maka langkah selanjutnya adalah kita save dan continue. Kemudian otomatis kita akan diarahkan pada step yang ke-5. Untuk langkah terakhir, yaitu step 5. Nah, ketika kita telah memasuki step 5 ini, itu menandakan bahwa proses pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu berhasil telah kita lakukan. Maka kesimpulan filenya akan dimunculkan seperti ini. Nah, di mana waktu penguploadan data kita, penyel submisi data kita, itu kita kirimkan di tanggal 30 bulan 12 dengan nomor registrasi seperti ini, 41368. Nah, ini adalah file yang kita kirimkan, yaitu submission file, dan kemudian ini file pendukungnya itu bisa kita kirimkan dengan file yang sama di sebagaimana file submisinya. Nah, apabila kita sudah yakin dengan hal ini, maka langkah terakhir, jangan lupa untuk mengklik tombol finish submission. Ini adalah untuk mengakhiri proses submisi ini. Nah, tinggal kita klik finish submission. Dan setelah kita mengakhiri proses submisi pada step kelima tadi, maka akan muncul laporan seperti ini, bahwa pengiriman kita telah aktif. Nah, dan kita bisa melakukannya secara berkala. Nah, caranya di sini ada tulisan active submission. Maka kita bisa tinggal mengklik untuk tujuannya nanti adalah bagaimana kita melakukan proses kontrolisasi hasil proses peer review yang dilakukan oleh reviewer maupun laporan yang disampaikan oleh editor jurnal ini.
Jadi setelah kita mengakhiri proses submisi tadi, mulai dari step pertama sampai step kelima, maka akan muncul tampilan akhir seperti ini. Nah, di sini ada keterangan aktif dan juga ada bagian arsip. Nah, di bagian aktif ini kita bisa memanfaatkan sebagai sarana untuk mengontrol proses peer review artikel atau manuskrip jurnal yang telah kita kirimkan di publisher ini. Nah, namun biasanya kalau di bagian arsip ini menandakan bahwa artikel kita itu sudah diterima. Namun oleh karena ini hanya proses pertama yang kita lakukan, baru mengawali proses pengiriman artikel untuk direvisi sebelum diterima, maka biasanya di bagian arsip ini belum terisi atau masih kosong. Nah, namun kita bisa mengontrol proses peer review artikel kita setelah mendapat jawaban baik dari editor maupun hasil revisi dari reviewer dengan cara mengklik judul artikel kita di bagian title ini. Jadi untuk di bagian setelah kita mengklik title tadi, judul penelitian kita, maka akan muncul laporan-laporan hasil submisi atau pengiriman artikel kita seperti ini. Misalnya penulisnya siapa, nama dari Imodika, kemudian judulnya apa, kemudian koordinalitasan filenya apakah sudah terupload. Nah, bukti penguploadan itu ketika kita menggeser kursor ini, kita akan ada penanda garis bawah seperti ini, menandakan bahwa file kita itu sudah terupload. Kemudian yang mengirim submiternya itu adalah saya. Kemudian data pengiriman itu di bulan Desember, tanggal 30 Desember 2021 di jam 1.34 dini hari. Kemudian editor di sini no acceptance, maksudnya editor itu belum memberikan keputusan. Namun kita sebelumnya telah memberikan pesan kepada editor, yaitu mohon dibantu menerbitkan manuskrip artikel kami ini pada jurnal yang Bapak Ibu kelola. Terima kasih. Kemudian di sini statusnya menunggu keputusan dari editor maupun reviewer. Di upload pada tanggal 30 bulan 12 tahun 2021. Nah, modifikasi terakhirnya itu juga di tanggal yang sama. Nah, kemudian sini untuk metadatanya, informasi umum dari artikel kita itu telah kita sajikan juga sebelumnya. Seperti ini, nama penulis, afiliasinya, kemudian judulnya apa, kemudian abstraknya apa, dan juga kata kuncinya seperti apa, agensinya saya tidak tuliskan. Kemudian referensinya ini yang telah kita upload semua. Jadi ketika muncul keterangan-keterangan seperti ini, itu menandakan bahwa manuskrip atau artikel yang telah kita kirimkan pada publisher, sebagaimana yang saya contohkan ini pada jurnal yang terakreditasi Sinta 2, yaitu jurnal Elementary Islamic Feature Journal, yang di mana publisher ini sesuai dengan bidang yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pendidikan sekolah dasar. Jadi untuk
setelah itu tinggal kita menunggu keputusan editor dan reviewer dengan melihat bagian review ini. Nah, silahkan kita mengklik kata review ini. Nah, di bagian review ini merupakan bagian untuk mengetahui proses peer review artikel kita. Nah, di mana proses peer review yang pertama yang kita lakukan sebagai tahap pertama, kita mengirim ke artikel. Nah, di mana artikel kita ini diberikan domain khusus seperti ini oleh editor jurnal. Kemudian untuk keputusan editornya atau pengelola jurnalnya itu belum ada, karena baru saja kita terbitkan artikelnya, maka tentunya kita tinggal menunggu keputusan dari editor jurnal. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa setelah kita berhasil mengirimkan artikel kita pada jurnal ini, jurnal yang kita tuju, maka sebagai penulis yang perlu kita kontrol di bagian review ini. Nah, untuk mengetahui proses peer reviewnya. Nah, misalnya ini kan peer review pertama, maka bisa saja misalnya artikel yang kita kirimkan itu ada perbaikan yang sesuai saran reviewer, maka kita akan melanjutkan pada round kedua atau tahap perbaikan kedua. Nah, misalnya artikel kita itu diterima, maka tentunya akan berlanjut pada round kedua. Namun kalau langsung rejecting atau tertolak, maka artikel kita ini informasinya cukup sampai di bagian round pertama ini saja. Nah, dan untuk di bagian arsip itu tidak akan terisi. Namun berbeda ketika artikel kita telah melalui proses peer review yang baik dan kita melakukan revisi sesuai saran reviewer, sehingga pada akhirnya artikel kita itu layak untuk diterbitkan di jurnal yang kita tuju seperti ini, maka otomatis artikel kita itu akan terbaca di bagian arsip. Nah, seperti di bagian ini. Maka artikel yang diterima oleh publisher setelah melalui proses peer review tadi, maka otomatis akan muncul di bagian arsip seperti ini. Nah, di sini ada beberapa contoh jurnal yang telah berhasil diterbitkan. Misalnya jurnal ini dengan judul Development of Teacher Competence in Creative Writing to Actualize Literacy of Madrasah, dan berbagai jurnal lainnya. Dan tentu kita berharap bahwa artikel yang kita kirimkan bisa terakomodir di publisher yang kita tuju, sehingga nantinya terbaca di bagian arsip ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kali ini terkait bagaimana cara mensubmit atau mengirimkan artikel penelitian kita pada publisher jurnal yang telah terakreditasi SIPA, sebagaimana contoh yang telah saya jelaskan tadi, di mana saya memiliki artikel yang telah saya buat sesuai dengan template jurnal yang saya ingin tuju pada jurnal SIPA 2 ini dengan nama jurnal Elementary Islamic Teacher Journal, karena sesuai dengan scope atau lingkup bidang keilmuan saya, yaitu pendidikan guru sekolah dasar.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat literasi.